What's up, school fans? Balik dengan gue Ricky Padilla. Kita kembali lagi ke mini vlog gue. Dan hari ini kita akan menuju ke Las Vegas, karena kita akan melakukan liputan untuk NBA Summer League. Sekarang ini gue lagi ada di Link Rail. Kita lagi menuju ke Seattle Airport. Masih 8.20 pagi sih, dan pesawat gue itu sekitar 11.45. Tapi memang pemain itu disarankan untuk nyampe ke airportnya lebih cepat, karena tampaknya rame, karena semua orang di Amerika sekarang udah mulai traveling semua. But hari ini belum ada pertandingan, jadi ini kenapa gue bikinnya mini vlog. Jadi gue akan ajak kalian nanti jalan-jalan dikit lah ya pas gue nyampe di Las Vegas. Dan kalian bisa lihat seberapa panasnya nanti. 41 derajat guys, 41 derajat nanti di Las Vegas. But I'm super excited though. Semoga juga bisa bikin liputan yang bagus. Semoga juga bisa ketemu banyak pemain, bisa foto banyak pemain juga. So, yeah man, thank you so much for joining my journey today. So now, let's go to Las Vegas. Yo guys, lihat line security-nya. Ini kenapa makanya harus nyampenya lebih cepet, karena line security-nya gila banget ini. Gokil, ini 40 menit ada sih pasti nunggunya sih. Tapi untungnya flight kita masih 2 jam setengah lagi sih. Eh gila, panjang abis. Guys, kita akhirnya sudah nyampe di gate setelah tadi 1 jam. 1 jam aja untuk lewatin security. But yeah, we made it. Kita 40 menitan lagi lah untuk boarding. Seperti biasa kita hari ini naiknya Southwest Airlines. Terbangnya mungkin sekitar 2 jam nanti ke Las Vegas. So, I'll catch you guys again when we landed in Las Vegas. Guys, kita baru nyampe di Las Vegas. Dan kalian tahu gue ada di Las Vegas kenapa? Karena belakang gue ada slot machine semua nih. Ada orang pada nungguin semua, nungguin flightnya sambil mainan slot. Dan itu memang terkenal banget deh kalau di Las Vegas ya. Buat hari ini, kita kan gak ada game. Jadi gue rencananya abis ini sekarang kita akan ngambil koper. Abis kita ngambil koper, kita akan ke hotel untuk check-in, taruh barang, charge handphone. Dan mungkin kalau keburu gue mau ini sih ngambil akreditasi. But I'm not sure keburu atau enggak, karena hari udah jam 3 sore. Kita mendarat jam 3 sore and probably kita baru nyampe hotel ntar jam 4 kurangan. And yeah, abis itu ntar malam mau ajak kalian sih jalan-jalan lihat ke Las Vegas Strip lah ya. Biasanya kalau ada gelap, Las Vegas Stripnya lebih bagus. Jadi ya, yeah, kita hari ini muter-muter aja lah ya, jadi kayak turis ya. Guys, sekarang ini kita ada di Thomas and Mack Center. Ini adalah kampus dari UNLV. Dan juga ini tempat untuk Summer League besok ini bertanding. Sekarang ini jam 4:30 sore. Gua akan ngambil akreditasi gua agar besok gak ribet, agar besok bisa langsung masuk ke dalam lapangan. Dan ini kira-kira situasinya lah ya. Sehari sebelum besok, wah gila pasti rame banget sih. Gua yakin besok akan penuh penontonnya. Dan sekarang ini, damn, yo backlight sih. Panas banget, men. Ini 42 derajat, 43 derajat aja ada sih. Ini kayak kalau masak telur akan mateng sih. Jadi, gue mau ajak kalian aja sih ngeliat ini situasinya. Lapangannya waktu lagi kosong, sebelum besok akan rame. And yeah, kita ambil akreditasi. Abis itu nanti kita akan jalan-jalan ke Las Vegas Strip. Ternyata kalau untuk Summer League kita harus dites dulu. Jadi gue udah ngelakuin COVID-19 test. Kalau di sini hidungnya ditutupnya nggak sampai dalam sih, cuma di luar-luar itu. Tadi sustra yang nanya, lu sangka lu mau ditutup sampai dalam ya? Gue bilang iya, tapi ternyata cuma di luar-luar doang. Jadi sedikit berbeda sama yang di Indonesia. Sebenarnya tadi dalam lagi ada Marcus Bolden latihan sih. Pas banget lagi jamnya Wizards latihan, tapi gue belum punya kredensial, jadi gue belum bisa masuk. Tapi gak tau ya, kayaknya nungguin dia di depan pas oke sih, cuma gue agak malu-malu juga sih. We'll see lah ya, gue mau ambil kredensial dulu and then we'll see after that. Just got my ID. Tadi di dalam tempat ID-nya gue lihat ada nama LaMelo Ball, ada nama Michael Jordan. Waduh, gila kalau ada Michael Jordan kesini sih rame juga sih. Nanti coba ya kita stok lah ya, kira-kira dia akan ada di mana. Dan gue sekarang lagi mau nge-stok
pemain naturalisasi kita begini aman nih, Marcus Bolden. Jadi gue akan coba foto bareng aja lah ya, foto bareng aja sama Marcus, karena kita tahu dia habis latihan, gak mungkin bisa diinterview. Dia biasanya buru-buru untuk naik ke bus. Jadi at least kita foto dulu, kenalan dulu sama Marcus. Siapa tahu besok di lapangan kita bisa interview. So doain aja guys, doain bisa dapet dan dia mau foto bareng nih. Oke? Sambil nungguin Marquis, kita ngadem dulu ya. Kita ngadem di sini karena kayak mereka latihannya baru selesai 20 menit sampai 30 menit lagi. Jadi kita beginilah. Apalagi stalking-stalking, kita masih nunggunya agak lama, tapi enggak apa-apa. Yang penting semoga aja hasilnya maksimal nih nungguin Marquis, karena gue excited banget Marquis udah mau dinaturalisasi untuk timnas Indonesia kita. Gue bener yakin dia akan bisa ngebantu banget untuk timnas kita ke depannya. Jadi itu kenapa gue pengen memperkenalkan diri gue dulu at least. Lalu kok bisa foto bareng seperti gue bilang. Jadi kita lihat aja nih hasilnya gimana nih guys, tungguin. Busnya udah pindah dari situ. Sekarang kesini busnya, dan sekarang udah jam 6:30. Semoga sih bentar lagi keluar ya. Semoga, gue masih takut juga sih salah tempat, tapi harusnya enggak lah ya. So we will wait probably like 10 more minutes. Kayaknya harusnya mereka udah selesai latihannya sekarang. Salah tim kita guys, ternyata yang keluar malah Pelicans, bukan Wizards. Guys, setelah nunggu 1.5 jam, ternyata kita salah bus. Ternyata itu adalah busnya New Orleans Pelicans. Jadi gimana sih Washington Wizards ya? Washington Wizards kayaknya masih ada di dalam sih, setahu gue ya. Atau dia beneran keluar lewat pintunya, pintu yang lain sih. Tapi ya, gue tadi pengen banget foto sama Kyrie Lewis Jr. Tapi ternyata Kyrie Lewisnya nggak ada, gue nungguin. Malah ada Jackson Hayes. Kita tahu main Jackson Hayes baru aja ada masalah sama polisi, tapi ternyata dia tadi sehat-sehat aja sih. Jalannya juga lancar, kayaknya akan main juga nanti di NBA Summer League. Lalu juga ada coach Mike D'Antoni. Mike D'Antoni gue udah sadar juga ya, dia ternyata di Pelicans sekarang ini. Dan of course ada pelatih baru yaitu Willie Green juga. So, squad yang menarik, tapi sekarang ini ada satu bus lagi sih. If you can see, hold on, where's the bus? Oke. Okay. Itu ada bus satu lagi sih itu, guys. Gue enggak tahu itu busnya siapa. Ya udahlah, nanggung. Mumpung gue dari di sini, kita lihat aja sih. Semoga tuh busnya pemain sih atau tim ya, at least. Guys, ini sekarang kalian bisa melihat bahwa setiap kali mencoba untuk mengejar pemain itu tidak selalu berhasil. Bisa juga gagal seperti hari ini. So you can see the struggle. Kita udah nunggu hampir 2 jam, tapi ternyata kita nggak bisa ketemu dengan Marquis. Gue nggak tahu sih mereka keluar dari mana, tapi pintu yang ini depan kebuka sih. Jadi mungkin mereka keluar dari pintu yang ini. But I guess belum jodoh aja sama Marquis. It's okay. Besok kita akan coba kejar lagi. Besok Summer League akan mulai. It's gonna be really really hectic banget. Setelah ini sekarang mau makan dulu sih kita. Gua belum makan siang, jadi udah lapar banget. Baru aja panggil Ubernya, kita akan makan Shake Shack. Udah benar-benar ngidam banget sih dari kemarin. And ya, so gue ngajak kalian jalan-jalan juga sih di Las Vegas Strip. Semoga aja lampu-lampunya udah nyala ya. So hopefully you guys gonna enjoy the Las Vegas scene. Kita akan jalan-jalan. And ya, yuk kita makan dulu, cause I am super starving. Kita sekarang ini udah di New York, ada Jamie Foxx. Wah, di sini dia ambasadornya ya. Lalu ini tempat makan kita, Shake Shack. Udah lapar banget sih. Lalu juga di sini ada Brooklyn Bridge Bowongan dan juga Patung Liberty Bowongan. Dan di seberang ada MGM Grand, salah satu hotel yang paling lama kali ya mungkin di Las Vegas. Ada toko M&M's juga di seberang. So ya, kita akan makan dulu, abis itu ntar kita akan jalan keliling ya guys. Seperti biasa, pesanan kita double check bag ya. Bentukannya kayak kurang enak ya, tapi sebenarnya rasanya enak sih. Ini dalamnya ada sauce-nya nih, loh. Sauce shake-nya yang bikin enak sih. So ini seru banget di sini shake-nya. Ada TV-TV juga. So ya yeah, man, bisa enjoy sambil nonton Olimpiade Voli juga sekarang ini. But yeah, let's eat guys, I am so so hungry. Guys, kita baru selesai makan Shake Shack. Sekarang ini lagi jalan-jalan sih di Las Vegas Strip. Gue mau ajak kalian ke Caesars Palace sih. Caesars Palace lumayan salah satu hotel yang paling terkenal ya. Kalau kalian udah pernah nonton Hangover, kalian pasti udah tahu lah. Udah pernah lihat hotelnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Gue ajak aja kalian ke sana, sekarang kita jalan-jalan. Ini ada hotel namanya Aria. Ini salah satu hotel yang paling bagus di Las Vegas. Dan biasanya pemain-pemain NBA juga suka nih nginep di hotel ini nih.
pasti tahu lah ya, Hell's Kitchen punya Gordon Ramsay. Dalam pun langsung disambut tuh sama screen-nya Gordon Ramsay. Lalu ada api-apinya juga di sini. Pretty cool though. Tapi gue belum pernah cobain sih jujur aja. Jadi gue nggak tahu reviewnya enak atau enggak sih. Lobby-nya Caesar's Palace ternyata lagi di renovasi. Depannya ini dulu ada scene-nya juga si Hangover di sini. Tapi sekarang kita masuk dari samping, kita akan lihat lobby-nya Caesar's Palace. Here we go. Ini masuk langsung ada ini. Kalian tahu lah ya, kelihatan Hangover ini lobby-nya. Dan di sini tempat check-in-nya waktu itu. Ini gila sih, keren banget. Oke, yuk kita jalan-jalan ya sekarang. Mallnya ke arah mana ya mallnya? Kayak mallnya ke arah sini. Yuk, sekarang kita ke mallnya. Ini masuk langsung kasino. Kalian tahu lah ya Vegas, isinya kasino semua. Cinta olahraga nih, mau bet sports betting gila sih. Ini surganya nih. Bisa sambil nonton, sambil sambil minum, sambil betting. Wah, semuanya hampir ada lah semua pertandingan di sini seru-seru. Di sini bagi yang suka main poker nih. Yang suka main poker, wah ramai juga ruangannya nih. Ada yang palanya pusing juga kayak kalah mungkin ya. Tapi ini adalah ruangannya untuk poker. Ternyata residensinya di sini. Wah, orang-orang pada menonton Usher nih. Seru banget. Kita nonton Usher. Tapi pasti harga tiketnya mahal sih. Wow, sold out juga gue rasa tiketnya juga nih, rame. Usher sih, keren sih Usher sih. Dulu juga gue suka banget sama Usher sih. So, this is, man, one day lah ya, semoga bisa nonton. Dan sekarang kita akan menuju ke mallnya. Butik-butik sih. The Coach. Bentar, minggir lewatin orang dulu. Ada patung Yunani. Ada beberapa yang masih udah tutup tokonya. Ada YSL, Burberry. So, udah telat sih datangnya sih. Datangnya udah kemalaman juga kayak jam 9 malam. Jadi itu kenapa udah banyak yang tutup. Tinggal restorannya kayak udah buka. Seru-seruannya lah kita kesini lah. Yuk masuk yuk, let's check it out. Ini pasti sepatunya mahal-mahal semua sih. Gila guys, sepatunya dari ujung sana sampai ujung sana dong. Gila, sepatunya banyak banget sih. Dan ini, ya ini Jordan sih. Ini Jordan semua. Wow, gokil sih. Dia jual tas Supreme LV, bola basket Supreme. Dan ini kayaknya adalah yang grillnya. Ini yang mahalnya pasti yang nggak kira-kira sih mahal sih. Gokil. Ini apa Union nih? Ini wah, ini Travis Scott. Gila men. Semuanya ada nih. Jordan 4 denim dulu mahal banget, gue inget. So ya yeah, men, gila. Kita coba bisa lihat doang, nggak bisa beli sih. Kemahalan. Oh my god, they got this Kobe. Ini harganya berapa ya? Harganya nggak ada sih, harganya harus di-scan yo. Jordan ada Kobe 4 juga. Oh my god, Kobe-nya. Ya, Kobe yang di-pirit ini. Ah, pengen banget ini sih. Ini keren banget Kobe. Kobe-nya. Oh, dang. Tapi pasti harganya mahal banget sih. We got this too. LeBron's. Banyak LeBron juga di sini ya. Ternyata
banget. Gue udah jarang banget sih lihat toko-toko yang jual Kobe sih. Oh my god, this is LeBron. Ini LeBron berapa ya? LeBron 9 bukan ya? LeBron 9 kah? LeBron 7, Media Day, Lakers. Oh my god. Mantap sih ini sih. KD 4. Wah, ini sih sepatunya sih. Sepatunya ajib-ajib semua ini sepatunya. Oh my god. Kita ini aja sih, refreshing mata aja nih. Refreshing mata, lihat-lihat sepatu, but koleksi ini Air Max-nya juga komplit banget sih. Nice store, nice store. Sekarang kita udah deket toko Nike. Ini ada akuariumnya biasanya. Ini kalau keluarga gue biasanya lagi Desember ke Las Vegas. Kita suka kesini nih, makan Cheesecake Factory. Kalian udah tau lah Cheesecake Factory lah ya, restoran. Salah satu restoran favorit gue. Jadi kita biasanya kesini setiap Desember. Kangen juga sih sama semuanya. Udah lama gak jalan-jalan ke Amerika bareng. Semoga tahun ini dapat kesempatan ya untuk bareng-bareng lagi ke Amerika. Dan Nike-nya masih buka kah? Nike-nya masih buka tampaknya. So let's go in. Ini keren sih, lagi ada campaign-nya si Subert sama istrinya, pemain bola. Kapten sepak bolanya Amerika, aduh gue lupa terus namanya siapa. But this is so cool. Mereka jual jersinya Amerika, tapi jersinya jualnya belakangnya namanya United. Jadi kurang asik deh. But gue paling pengen banget jersi yang putih menurut gue keren banget sih. Ada jersinya Sabrina Ionescu. Wah ini keren sih. Cuma gue pengen beli sih one day, makanya jersi WNBA gak apa-apa lah ya. Ini keren sih. One day lah, kita nabung dulu lah. Ini menurut gue salah satu pemain yang bakal jadi legend banget nantinya sih. Sepatu basketnya gak gitu banyak ya. Ini ada LeBron, ini Kyrie, KD juga. Oh ini Jordan-nya cuma segini nih, gak gitu banyak. Dan jersey NBA-nya cuma ada Anthony Davis doang sama LeBron. Pilihannya gak banyak sih Nike ini ternyata. Padahal biasanya pilihannya banyak banget. Ya mungkin barangnya lagi dikit kali ya, karena lagi pandemi kemarin ini. So, ya. Yeah. We're about to go in guys, masuk ke area. Salah satu hotel paling bagus. Ya, yeah, kita iseng-iseng lah ya. Siapa tahu bisa ketemu pemain NBA. Gue gak tahu sih mereka tahun ini nginepnya di sini atau enggak sih. Dan biasanya mereka banyak banget yang nginep di sini, pemain-pemainnya. So, we're gonna go in. Let's go. Kita akan ke lobby-nya ya sih langsung. Makan di Catch. Dulu ketemu Shai sama Nicole Alexander Walker sama Torrey Craig akhirnya ketemu di sini. Cuma waktu itu fotonya sama Shai doang. Tempatnya asik banget sih untuk nongkrong sih. Gua sama Chislin suka banget di sini. Kita sekarang lagi duduk dulu sambil minum latte. Wah gila malam-malam minum latte sih. Tapi sebenarnya banyak pemain yang jalan-jalan di lobbynya cuma karena pakai masker dan mereka karena pemain summer juga. Jadi makin susah aja kenalin. But semoga sih sampai santai-santai sih bisa lihat lah yang terkenal satu atau dua sih nanti sih ya. So hopefully we can get lucky tonight. I swear yang jaket kuning kayak Javel McGee deh yang jaket kuning. Udah nyampe Vegas kayaknya. Itu kayak ID olimpiadanya masih di kantong tuh. Keluarin duitnya banyak banget tadi soalnya. Ternyata tadi beneran Javel kan, bener karena memang ID Tokyo 2020-nya ditaruh di kantong ngegantung. Jadi jelas banget dan juga dia tingginya tinggi banget. Tapi barusan ditolak cuy. Ditolak gue cuy untuk minta foto sama Jobel tuh cuma ngangguk doang abis jalan. Jadi masih belum foto sama siapa-siapa nih, udah jam 10:30 malam. Oh my god, the whole day ini gue masih on a mission sih, at least to get one. Dari tadi gue liatnya baru Kevin Looney sama Greg Monroe. But we will see sih, udah 10:30 malam apakah masih ada yang jalan-jalan atau enggak ya di lobby ya. Penasaran banget sih, at least I need to get one man, and then after this kita bisa pulang. So we'll stick around for like maybe another 10 to 20 minutes sih. Okay, kita barusan ketemu sama Jaylen Brown. So tadi ngobrol bentar sama Jaylen, cuma gue lupa nih harusnya gue ajakin nge-vlog bareng ya. Gue baru inget lagi tadi, dan gue udah keseringan foto sama dia juga gak minta foto. But I was happy though to see him. Dia pun juga seneng banget ketemu gue. Dia katanya udah ngikutin Instagram gue untuk lihat foto-foto panels gue kemarin. So not bad lah ya, at least kita bisa ketemu ngobrol sama Jaylen. Dan Jaylen bilang dia besok akan ada di lapangan. So we'll see lah ya what we can do with him. Mungkin tomorrow I'll take a photo of him too. And yeah, it's okay, still a good day. Hopefully everybody happy juga. Semoga seru yang ngikutin gua hari ini. I had so much fun though today. Even though kita gak foto sama pemain, tapi at least kita tadi bisa silaturahmi dikit sama Jaylen Brown. So yeah,
Katanya di dalam restoran tadi ada restoran Italia gitu, ada D-Book juga, ada Kevin Durant. Jadi semua dari kayak tim USA pada kesini semua ya, dari Jepang ya. So now time to go home and then to edit video. Thank you guys for always supporting this channel. Gue pun juga tetap semangat selalu untuk berikan kalian konten. Hopefully you guys enjoy today's content. Semoga seru ya, semoga semoga juga kalian bisa lihat-lihat Las Vegas juga dikit. So yeah, once again thank you so much guys for tuning in, and yeah, jangan lupa to like, jangan lupa to comment, and I will see you guys again very soon. Peace out.